alhamdulillah pembongkaran sedang dilaksanakan terhadap tembok yang didirikan oleh oknum DPRD dari fraksi PAN yang menutup pintu pesantren Tahfidz Nurul Jihad dan satu rumah warga. Alhamdulillah sedang terlaksana. Jadi ada aksi itu kan rumah yang menghadap di Bogor. Ini kan rumah kan menghadap ke depan. Memang tertutup ini, tidak ada akses jalan. Ya bukan, langsung ke depan. Kalau terkait dengan suara mengaji, Hafiz dan lain-lain itu benar tidak? Kalau saya bisa bersumpah, kalau saya bisa bersumpah bahwa semua kebaikan-kebaikan saya, karena saya terus terang pas saya tidak ini saya punya diri. Saya sudah 4 kali naik ke tanah suci, anakku 4, istriku 1. Kalau memang ada bahasa keluar di bibir saya tidak keluar di bibir saya tidak dapat di akhirat. Apa itu keluar di bibir kah? Itu yang risi. Itu yang maksudnya itu risi, kenal Quran. Tapi katanya dari anaknya bapak yang sebenarnya marah karena anak-anak Hafiz ini nakal. Apa benar seperti itu? Ya, itu kan biasa kita kerja bakti di sini kan dia main-main di situ. Jadi itu saja. Alhamdulillah pembongkaran sedang dilaksanakan terhadap tembok yang didirikan oleh oknum DPRD dari fraksi PAN yang menutup pintu pesantren Tahfidz Nurul Jihad dan satu warga. Alhamdulillah sedang terlaksana. Tidak ada akses itu setelah di Bogor. Ini kan rumah kan menghadap ke depan. Memang tertutup ini, tidak ada akses jalan. Ya bukan, langsung ke depan. Kalau terkait dengan suara mengaji, Hafiz dan lain-lain itu benar tidak? Kalau saya bisa bersumpah, kalau saya bisa bersumpah bahwa semua kebaikan-kebaikan saya, karena saya terus terang pas saya tidak ini saya punya diri. Saya sudah 4 kali naik ke tanah suci, anakku 4, istriku 1. Kalau memang ada bahasa keluar di bibir saya tidak keluar di bibir saya tidak dapat di akhirat. Apa itu keluar di bibir kah? Itu yang risi. Itu yang maksudnya itu risi, karena Al-Quran. Tapi katanya dari anaknya bapak yang sebenarnya marah karena anak-anak Hafiz ini nakal. Apa benar seperti itu? Ya, itu kan biasa kita kerja bakti di sini kan dia main-main di situ. Itu saja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.